Mak. Mbaknya ngantuk ya, Mbak? Kalau ngantuk itu mendingan nggak usah kerja. Kok gak diangkat? Nino ya? Males gue. Ya ampun nak. Mau sampai kapan sih lo mainin dia? Dia itu kan udah memenuhi semua kebutuhan lo. Dari mulai DP rumah. Terus mobil. Handphone lu juga itu dari dia kan, nak? Ya ampun, Des. Lah emang gue minta? Enggak kan? Orang dia yang ngasih sendiri, ya udah gue terima. Apa salahnya coba? Tapi kan, nak. Desi, lu pikir gue matre? Enggak. Itu emang udah jadi kewajibannya cowok sih sebenarnya. Nih, beli rumah, beli motor, beli mobil. Itu kan harus pakai DP. Nah, dia. Mau ngedapetin cinta gue segampang itu. Ya gak bisa lah, harus usaha dulu. Aku tuh gak ngerti ya sayangnya. Aku kenal kamu tuh semakin cantik banget. Kamu tuh ibarat kata sama persis kayak boneka yang ada di sini. Saya mau ke toilet dulu ya. Kalau dia nyari aku, bilang aku lagi ke toilet. Kok? Ya, oke, sip. Yaudah, yuk. Oh my God. Duta kemana ya? Ah, Ibu. Belum, Bu. Saya belum lihat Mas Dutanya. Apain tuh orang? Ini gue udah dapet. Buruan udah dapet belum? Woi! Kodok! Kenapa lu? Ngagetin gue aja lu! Ngapain lu? Ah, lu lihat lagi ngapain? Hah? Kalau lu tahu, diam-diam aja, jangan berisik. Ntar gue bagi hasil. Mau kan?
gue gak suka nih perbuatan-perbuatan melanggar hukum kayak gini. Malah nyeramain gue lo. Berani lo sama gue? Ajar aja bos. Iya jelas, urusan perempuan cantik tetap bos yang terdepan. Harus gitu dong, bos harus kasih contoh ke anak buahnya. Lengkapin gue. Sama perempuan aja kalah, apalagi sama preman yang badan gede-gede. Aduh bos, gimana sih jadi bos? Cumi, bukannya kalah nih, perempuan cantik gue pura-pura. Alasan bos, lihat nih, gue kasih jurus kodok mati menahan nafsu, tenang aja. Ya, bisa gitu dong, mau jadi maling. Namanya juga masih magang, peralatan aja seadanya. Coba tuh lihat. Sebenernya kita lawan lagi enggak? Gue tampak polisi nih. Iya, udah kabur. Ambil tuh alat buat besok lagi dong. Buruan. Halo? Iya? Oke. Terus? Itu cowoknya kali ya yang telpon. Girang banget kayaknya. Coba aja Rena kayak gitu. Apa gue samperin ke rumahnya aja?
Dari dulu kita kayak gini, bebas, gak harus kumpet-kumpet. Ya iyalah sayang. Dah, pokoknya kamu itu tenang aja. Aku itu pasti bakal ngeyakinin nyokap. Tapi gak bisa buru-buru, harus pelan-pelan. Kamu mau kan sabar, nungguin? Sabar sih sabar sayang, tapi sampai kapan? Aku capek kali kucing-kucingan kayak gini. Sayang, yang penting kamu tuh sabar nungguin aku sesegera mungkin, oke? Okay? Ih, kamu romantis banget sih. Ya udah sekarang kamu mendingin turun deh. Sayang, ya? Pokoknya kamu tenang aja. Aku tuh janji, aku tuh bakal nungguin. Mama, kita sembunyi deh. Ini tuh tas. Duh, mana sih tuh anak? Duta! Gak ada sih. Dia pasti ada deket sini. Orang mobilnya aja ada. Udah. Sekarang kita sembunyi di belakang sini, Ju. Hah? Udah masuk sini, udah buang. Gimana caranya? Udah masuk dulu lagi. Kamu tenang aja, ya. Kamu tenang sekarang. Di sini aja, jangan kemana-mana. Masalahnya, kamu sekarang ketahuan. Aduh, bisa kacau. Bu! Aduh, kamu kenapa sih, Bu? Saya udah cari-cari kemana-mana, nggak ada, Bu. Capek, Bu, saya, Bu. Aduh, kamu tuh kenapa sih kalau kerja nggak pernah beres? Pokoknya ibu gak mau tahu. Sekarang juga cari Duta lagi. Boleh sih bu, tapi... UUD itu lagi ya? Bu. Hah? Ya, kamu tuh duit apa-apa aja yang dipikirin, heran deh. Ya salah bu. Duta! Kamu, aduh! Kamu tuh ngapain sih? Duta. Sini. Mami tuh tahu toh enggak sih kamu tuh pasti pergi sama Sheila. Iya kan? Ngaku. Enggak, Ma. Mami lihat dong ini sekarang penampilannya. Lagi olahraga, Ma. Satu, empat. Oke. Jadi olahraga zaman now pakai pantofel gitu. Oh iya dong, Ma. Memang olahraga edisi kids zaman now itu memang olahraga pakai sepatu pantofel. Tuh, biar kekinian gitu. Mama zaman now juga gak bisa dibuat. Aduh! Tapi ini... Aduh, salah paham nih bincangnya nih. Kenapa gue berasa jadi buronan gini ya? Apa salah gue? Kenapa Duta mau amannya doang? Dia kan cowok. Sheila. Ih, maksudnya
Ya biasa aja dong. Something in my heart forever will be gone, and love is never sad. It's so hard to say, since you far away, there's nothing gonna do, but love is only you. Till the end of time, I'll be missing you. Thanks ya. Makasih bang. Mari bang. Thanks ya. Untung ada. Iya, sama-sama. By the way, lo kenapa gak putus aja sih sama siapa namanya? Duta ya? Kan dia udah ninggalin lo. Aduh, intinya gue yang salah. Gue yang salah karena gue cerita-cerita semuanya sama lo. Padahal gue baru kenal lo dan lo orang asing. Gue gak tahu gue kenapa bisa cerita sih sama lo. Bentar. Sorry, gue tuh bukannya bermaksud ikut campur sama urusan pribadi lo. Cuman gue ngerasa kesian aja sama lo. Emang gue semenyedihkan itu ya? Sampai lo harus kasih. Jangan kayak kemarin, udah panas, siang, tenggorokan kering, boncos. Gue sih ngikut aja sama bos. Bukan ngikut aja. Bos, apaan? Lihat, cewek yang tempo hari itu, bos. Yang bikin bos babak belur. Iya, gue ingat. Terus maksud lo, ayo samperin aja kelamaan. Jangan sampai lolos lagi. Iya, udah. Ah, ketemu lagi kan lo? Hah? Lo kan yang kemarin cewek rese yang ngegalin misi gua? Bawa mobil, hah? Ya? Ya bos, hajar aja. Nggak sekarang usah banyak ketemu drama. Lagi lo. Nggak bakal gua kasih ampun lo. Bang, sama gue. Lama. Dari tadi gua ngomong sama lo. Masa ngomong sama rumput yang bergoyang? Aduh, bang, hajar aja. Udah cepetan sini, katanya mau hajar gue. Ah! Lu ngapain sih ngaling-ngaling gue? Apa? Aduh, elah. Sini. Itu gue lagi. Bentar. Lu bukannya bisa berantem ya? Iya, gue bisa, tapi lagi males hari ini. Udah bantuin gue cepetan. Bisa kan? Tapi.
Kamu. Ayo kita sembunyi di sini aja deh. Serius nih? Gimana nih? Awas. Aduh, Boy. Lari kemana sih mereka, Boy? Cepet banget ngilangnya. Gue yakin, Bos. Mereka pasti masih ada sekitar sini, Bos. Aduh, tapi kita cari kemana, Boy? Coba, Boy, lu lihat-lihat ke, Boy. Pojok-pojokan mana gitu, ah. Udah, Bos. Aduh. Mending kita cabut aja deh, cari masa lain. Udah capek. Kagak ada untungnya ngejar-ngejar mereka. Daripada kita kagak makan, mendingan kita nyari mangsa aja dulu. Iya juga sih. Tumben otak lu encer. Ayo, cari mangsa yang lain aja. Ayo. Kagak makan kita ntar. Untung aja dia. Gara-gara lo nih, gue jadi gak bisa olahraga deh. Hampir aja gue dihajar sama dia. Udah gue gak jadi olahraga lagi. Sorry ya, gue gak maksud kayak gitu. Lagian gue kira lo bisa berantem. Sakit ya tangannya ya? Sakit ya? Gak apa-apa sih, sini gue pijitin ya. Gak usah. Kok lo perhatian banget sih sama gue? Coba aja Reina perhatiannya sama kayak lo ya. Oke, jam gue. Selamat malam. Aku minta maaf ya soal kan kemarin. Aku harap kamu mau maafin aku. Ya. Aku janji sama kamu. Secepatnya aku pasti akan kenalin kamu ke mama aku sebagai calon istri aku. Aku gak mau ngeliat kamu sedih. Makasih ya udah buktiin kalau kamu beneran cinta sama aku. Jadi malu. Mukanya sekalian mukanya. ya jelas lah. Seorang duta gitu pasti bakal memperjuangkan cinta karena aku memang benar-benar cinta sama kamu. Kok bisa so sweet gitu sih? Kemukanya sekalian. ya udah kalau gitu aku meeting dulu sama kalian. Mendingan sekarang kamu ambil libur aja. Nanti aku yang izin sama orang toko. Ya. Terus ntar sore aku jemput kamu ya. Oke. Ya. Dah. Ya. Cari duit yang banyak ya. Sepatu juga lu. Sayang. Iya, maaf ya. Hati-hati ya. Iya, soalnya mataku hanya tertuju padamu. Aduh, sabar ngomong ya. Hati-hati. Nah.
Boleh dong, abang gangguin. Mas, bisa gak sih gak usah keganjenan? Mas belum tahu ya saya siapa. Oke. Ih, Duta. Sian, sayang, aku udah nungguin lama banget. Maaf ya, sayang. Lama banget sih. Ya kan kamu tahu sendiri. Untuk mendatangin kamu itu harus kucing-kucingan dulu sama mama. Sayang. Iya, apa sih? Ini sayang. Masa nggak tahu sih? Yaudah. Sekarang kamu tutup mata dulu ya. Huh? Jangan buka matanya sampai aku bilang buka mata. Oke. Mana ya? Jangan buka ya. Iya. Jangan buka ya. Pokoknya pas aku bilang buka, kamu baru boleh buka. Oke. Aku pasti akan membuka setelah kamu mengatakan untuk membuka. Ini apa ya kira-kira ya? Bentar ya. Dek-dek-dek gitu. Susah banget sih. Gelap banget lagi ini. Buka. Hah? Satu. Siap. Dua. Tiga. Oh my God, sayang. Makasih banyak ya sayangnya. Oh, bagus banget. Oh, kamu tuh bisa. Aku bikin sendiri loh. Kamu bikin sendiri? Serius? Iya, bagus banget. Eh, jadi pegang-pegang. Make wash dulu. Oh, oke. Make wash dulu. Berarti aku tutup mata ya? Udah? Sayang, aku belum selesai niup. Kenapa kamu sudah tepuk tangan sih? Aku belum selesai make wash. Belum buka mata, ya jangan disuruh tepuk tangan dong. Aku belum tiup ini, sayang. Sayangnya Duta cuma untuk mama. Jadi benar Duta bakal resmiin hubungan kita sekarang. Tapi dia siapa? Mama ngapain ada di sini? Kamu tuh ngapain di sini? Hmm? Kamu tuh lupa ya janji sama mama ya? Gimana sih kamu? Iya, mama ngapain ada di sini? Ya udah sekarang kamu booking tempat untuk pertemuan keluarga kita. Udah cepetan. Iya, ma. Iya. Tapi udah enggak ada tapi-tapi. Sela gimana, ma? Enggak usah dipikirin. Ya, tapi Sela. Iya, ma. Ma. Lagi sih? Mau nitip pesan mah, kalau bisa Sela aja jangan dimarahin mah ya. Soalnya, iya mama boleh kok malin Sela. Duta. Sekarang kamu udah tahu kan? Cewek yang pantas buat Duta itu siapa? Saya gak mau ribut. Yang penting sekarang kamu ngerti. Lo gimana sih? Kalau lo mau bunuh diri jangan nyusahin orang dong. Kalau misal gue tadi tabrak orang lain gimana? Kayak buktinya enggak kan? Lo tuh emang cewek paling nyebelin ya. Lo juga maunya aman sendiri, egois tau gak? Lo tuh sensitif. Lo tuh lo gila. Sini ikut. Ih, mau kemana sih? Udah sini, masuk mobil gue. Enggak mau, apaan sih? Gue teriak. Afrika, ia pemata hati, ia pemata hati. Dia pemata hati, dia pemata hati. She is a heartbreaker. Itu belum mau kemana sih? Udah sabar, ikutin gua aja. Minggir dong, minggir. Aduh, stop. Mau ngapain? Mau nenek lo? Apaan sih? Orang gua mau ngambil handphone gue. Tuh lo dudukin. Wow.
udah cepetan minggir. Lo ngerti gak sih gue ngomong apa? Gue bilang minggir. Kau tak peduli. Oh, ini mau kemana sih? Eh. Pernah ku memujamu dan pernah ku merayumu. Kau selalu pergi tinggalkan diriku. Lo ngapain bawa gue kesini? Oh, jangan-jangan lo mau... Apaan sih? Tenang, gue gak bakal macam-macam kok. Ini tuh rumah gue. Sekarang lo liat nih, mobil gue kotor gara-gara lo. Cukup, ya iya udah cukup, udah kayak gini, lu bilang cukup. Thanks ya, udah bersihin mobil gue. Iya, sama-sama. Lo tuh lagi kenapa sih? Gue kasih saran nih buat lo, mudah-mudahan lo dengerin. Mendingan lo putusin aja si Duta. Dia itu gak ada usaha buat memperjuangin lo kan? Berarti itu artinya dia gak cinta sama lo. Ya namanya hubungan, kalau cuma satu aja yang perjuangin, udah deh, mending lo lupain aja. Enak banget ya kalau ngomong. Ya abis gimana ya? Mungkin karena gue selama ini udah terbiasa main aman. Gue pacaran sama Rena udah 4 tahun. Itu artinya dia udah bukan orang asing lagi dalam hidup gue. Terus lo percaya gitu sama dia 100%? Bukan 100% lagi, tapi 1000%. Ya bagus lah. Berarti lo gak harus ngerasain apa yang...
janjiannya jam 2. Coba kamu lihat jam berapa sekarang? Jam 5 kan? Iya, sorry. Tadi tuh aku... Tunggu. Ih, bau banget sih. Lihat deh, berantakan banget sih baju kamu. Ah, males. Tadi itu, Rey. Udah, mending kamu pulang aja. Hah? Kok pulang sih? Ya, aku udah males jalan sama kamu. Tapi kan hari ini jadwal kita ngedate. Ya, kamu kan udah ngacangin semuanya. Aku udah males, mending kamu pulang aja deh. Pulang. Rey, bentar. Aku mau ngomong deh. Kalau kita kayak begini terus, hubungan kita tuh bukan yang makin deket, tapi malah makin jauh. Ya, terus kamu maunya apa? Mau putus? Ah, ya nggak gitu juga kali. Yaudah deh, aku pulang ah. Yaudah, pulang. Istirahat. Beliin gue es krim doang. Gak apa-apa lah, sekali-sekali. Lagian gue juga lagi... Gak jadi deh. Kenapa? Gak apa-apa. Lo tuh kalau pakai baju emang selalu... gini ya? Maksudnya gak pernah casual gitu ya? Pakai kaos, pakai cats gitu? Ya emang kerjaan gue tuntutannya harus berpenampilan kayak begini. Ya mau gak mau. Lagian ini juga udah mendingan. Biasanya gue tuh gak bisa nih, nongkrong di tempat rame kayak begini sambil teriak-teriak, gue gak bisa. Perfeksionis banget deh. Ya mungkin kali ya. Pokoknya dia tuh paling gak suka ngeliat gue gak rapi. Apa-apa yang gue lakukan harus terjadwal. Kadang gue juga bosen sih, gue pengen bandel. Tapi gimana, gue cinta sama dia. Untungnya gue kerja di bagian properti kayak gini yang mengharuskan gue dandan rapi. Jadi udah gak masalah lagi. Kasian Nino, dia memuja Reina banget, kebalikan sama gue. Mudah-mudahan aja dia gak disakitin sama Reina.
Kamu gak usah gue campur. Ini urusan laki-laki. Tapi kan aku udah lupain Nino. Dia itu cuma jadi batu loncatan aku doang. Cukup. Mulai sekarang, aku yang bakal bantuin kamu ngelunasin rumah kamu. Dan kamu lupain Nino. Ya tapi kan kita udah sepakat buat menempatin dia. Ini mas. Tapi aku cemburu, Reina. Aku cemburu karena aku gak bisa ngerasa, gak bisa milikin kamu seutuhnya. Sekarang kamu pilih, aku atau Nino. Gue yakin, setelah kejadian ini, Nino gak akan berani temuin Reina lagi. Apalagi ngarepin Reina balik. Wah, ini ribet banget ya. Sepi banget. Nino-nya ada gak ya? Nino! 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 Ya ampun, ya ampun! Nino! Wah, ya ampun itu, mukanya. Gue telepon ambulans ya. Udah, nggak usah. Bantuin gue aja, masuk ke dalam yuk. Serius? Iya. Yaudah, hati-hati. Sini, bisa jalan ya? Aduh. Iya, awas hati-hati. Itu kenapa sih, kok bisa sampai kayak gitu? Gue itu habis dihajar sama Pasha. Siapa sih? Debt collector? Atau itu orang yang nyicil apartemen lo? Artinya suatu buat kamu. Ya ampun. Ih, kamu sosik banget sih. Makasih ya sayang ya. Kamu itu satu-satunya cowok yang paling ngerti aku. Buat wanita secantik kamu. Apapun aku lakuin. Makasih ya. Iya. Kamu balik dulu ya. Tolong jelasin sama aku gitu. Apa ini yang namanya meeting? Tidak! Jangan dulu aku! Aku tuh ada cinta sama kamu! Jadi sama ini kamu tuh cuma manfaatin aku doang? Emang aku minta? Enggak kan? Kamu yang kasih sendiri sama aku. Kamu kasih apartemen, kamu kasih rumah. Aku gak pernah minta! Itu menurut tega ya. Pasti menurut dia. Urusan lo sama dia, urusan lo. Ngapain lo kecampur? Ini urusan gue! Sambil babak belur kayak gitu. Apa gak telepon taksi kek atau... Ternyata omongan lu tuh emang bener ya. Selama ini gue capek-capek cari duit buat nyenengin Reina. Ternyata dianya malah seneng-seneng sama cowok lain. Udah, gak usah dipikirin ya. Ini gak ada yang buat ngompres ya. Itu kayaknya kalau nggak dikompres makin parah deh. Ada sih, kalau mau lo ambil di dapur. Dapurnya? Tuh dapur sana tuh. Bentar ya.
Iya, udah sini pegang-pegang.
motor keluaran terbaru. Nah ini ada tipe-tipenya, ada DP-nya dan bisa diangsur 11-17 kali. Makasih. Mas, ini mau menawarkan ini motor keluaran terbaru. Ini ada tipe-tipenya, ada. Langsung hubungin ke sini aja ya Mas Mbak kalau misalnya mau. Iya, makasih ya. Mas, mau menawarkan ini. Iya, motor keluaran terbaru. Ini ada tipenya, ada bisa diangsur 11 kali, 17 kali. Saingan. Halo. Iya Mas. Nih, bisa dilihat-lihat. Nah, ini kalau saya DP gede, cicilannya berapa yang paling cepat ya? Oh, nih, di sini kalau misalnya Mas DP-nya 2 juta, itu bisa diangsur 17 kali. Mbak, kayaknya bukan orang sini ya. Pasti ngekos nih pasti nih. Boleh dong main ke rumah Mbak? Iya, boleh dong. Rumahnya di mana ya? Main sebentar aja. Boleh dong kita main dong, boleh kan? Aduh Mas, saya di sini cuma nyebarin brosur ya. Boleh. Jangan pegang-pegang kayak gitu. Mas. Tolong ya, enggak usah pakai pegang-pegang aneh. Kenapa mau jadi jagoan di sini? Jangan ya, jagoan lu. Emang lu lakinya dia? Sorry Mas. Gua nih pacarnya dia. Mas kalau misalkan mau kredit motor, bisa saya bantu. Tapi kalau emang enggak, cuma nanya-nanya doang, silakan pergi dari tempat ini. Ngusir lu jagoan di sini ya. Nantengin diri Bu Dini. Jagoan. Jangan berantem. Satpam! Mana satpamnya? Enggak ada satpamnya, gue cuma nakut-nakutin mereka doang. Lagi lo ngapain sih? Berantem aja enggak bisa, sosok jadi jagoan. Wah, lu tuh ya, giliran lo digodain sama cowok, lo malah diem aja. Giliran yang lain aja lo berantemin, mana sih lo? Ya abisnya, gue kan pegawai baru. Kalau gue berantem, yang ada gue dipecat. Tapi kan lo itu jago berantem. Kalau gue aja lo pukul seenak jidat. Giliran kayak gini lo malah diem aja, gimana sih? Kan gue khawatir sama lo. Cie, care banget sih sama gue.
apaan sih? Lo lagian tuh ya, ada orang godain lo diem aja. Giliran gue lo pukul aja-aja seenak juga. Cie, baper. Jadi alasan sebenarnya lo resign karena lo udah punya cowok baru, Sela. Gak, gue gak terima. Cinta sejati lo itu gue. Gue akan bikin lo jadi milik gue lagi. Kan gue udah bilang, gue udah malas ngomong sama lo. Ya udah, gak usah ngomong. Ngapain ngatin gue? Dih, udah. Kita jualan lagi. Ingat, saingan makin ketat. Silakan. Persaingan kita ini belum berakhir. Sampai akhir bulan. Kita lihat nih, siapa yang paling bagus jualannya. Ya udah, siapa takut. Lagian kan taruhannya cuma es krim kan? Ya elah, enak aja es krim. Naikin lah. Gak mau gue. Gini deh, gimana kalau misalkan yang kalah ngikutin kemauan yang menang seharian? Kayak nih mesinnya. Kok mati? Perasaan tadi baik-baik aja. Ntar gue cek dulu. Aduh, ada-ada aja sih. Kenapa
kenapa harus mogok di tempat yang sama sih? Ini kan tempat waktu itu gue ketemu Tuyuh. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday Sheila, mau nanya, Sheila-nya udah pulang belum ya? Maaf, lagi telepon. Ntar kita bahas lagi ya. Oke, bye. Kenapa tadi, Mas? Mau nanya, Sheila-nya udah pulang belum ya? Sheila, harusnya sih jam segini dia udah ada di sini. Cuma kalau belum ada, paling dia mampir dulu ke rumah temennya. Kenapa ya, Mas? Enggak apa-apa. Saya temannya mau ada urusan penting. Okay. Selamat menunggu ya. Iya, makasih, Mbak ya. Sorry ganggu. Mbak, Sheila, jalan jodohan. Jomblo ya, jomblo ya. Hahaha.
amat ya Mlo. Gue juga nyaris ya Mlo nih. Lama amat sih. Nunggu itu adalah hal yang membosankan. Ngeliatin siapa sih? Dia siapa? Mantan gue. Siapa? Gue kasih tahu sama lo ya. Lo ngapain sih nyamperin Sela lagi? Hah? Nggak capek lo udah nyakitin perasaan dia? Dia ini wanita yang patut buat dicintain, bukan untuk disakitin. Iya, gue tahu. Dan bukan urusan lo. Gue cuma mau bicara sama Sela. Nih, udah ya. Mendingan sekarang lo pulang. Besok kita ketemu di kerjaan ya. Lo denger kan omongannya Sela? Dia mau lo tuh pergi. Lo ngerti bahasa manusia nggak sih? Bisa nggak? Mungkin biarin aja gue ngasain urusan diri sama kita ya. Gak apa-apa kan? Hati-hati ya. Assalamualaikum. Sel. Kalian berdua belum jadian kan? Bukan urusan lo. Lagian gue bukan orang yang gampang diatur buat pacaran sama siapa, buat nikah sama siapa, atau buat berhubungan sama siapa. Sel. Maafin gue ya. Gue akuin gue salah karena gue gak berani ngelawan nyokap gue untuk ngungkapin perasaan gue ke lo yang sebenarnya. Lo tau sendiri kan. Gue dari kecil udah deket banget sama nyokap. So? Ya aku mau balikan sama kamu. Gue pengen balikan sama lo, please. Tau juga kita putus juga bukan karena kita gak saling cinta kan? Lo gampang banget ya ngomongnya. Lo lupa sama ibu lo. Sel. So. Nyokap gue udah meninggal. 3 minggu yang lalu, dia kena serangan jantung. Sekarang gue datang ke sini, gue pengen ngelamar lu. Karena sudah gak ada lagi orang yang bakal ngalangin cinta kita berdua. Dude, gak bisa segampang itu lah. Sel, lu jangan salah paham dulu, Sel. Lu pikir gue senang? Enggak, Sel. Gue sedih, Sel. Nyokap gue udah meninggal dan sekarang gue cuma butuh orang yang gue sayang ada di dekat gue. Siapa itu lu? Dalam kedinginan. Sel, lu lihat mata gue, Sel. Lihat mata gue. Apa gue menyimpan kebohongan? Hah? Lu bisa ngerasain kan cinta gue ke lu tuh begitu besar, Sel. Gue masih cinta sama lu. Ya masalahnya gak gampang, Dut. Gak gampang ngelupain rasa sakit yang gue rasain. Gue gak bisa ngasih kepastian sekarang. Gue bakal tungguin lo sampai kapan. Ya. Sekarang gue pergi. Apa yang gue harus lakuin sekarang? Kenapa gue jadi bingung sama perasaan gue sendiri sih? Aku mau minta maaf sama kamu. Aku banyak salah sama kamu. Dan aku pengen kamu jadian lagi sama aku. Balikan. Jadi dia yang namanya Rina. Tapi bukannya dia udah sama Pasha ya? Aku udah putus kok sama Pasha. Ternyata dia cuma manfaatin aku doang. Dia selingkuh terus dia lebih milih cewek yang lebih cantik, lebih muda dari aku. Cinta dia juga gak tulus kayak kamu. Ih, kenapa gue mesti cemburu sih? Kan emang dari dulu Nina mencintai Reina. Ceweknya aja yang gak bener. Terus urusannya sama aku apa ya? Mau kamu udah putus sama Pasha kek? Atau kamu masih lanjut sama Pasha bukan urusan aku lagi? Kan kamu yang selingkuh dari aku. Iya, aku minta maaf.
aku pengen kita jadian lagi, No. Udah, tenang. Aku udah maafin kamu kok. Tapi kalau kita untuk jadian lagi, kayaknya nggak mungkin. Jadi kamu buang-buang waktu kamu buat datengin aku ke sini. Udahlah, mending kamu pulang deh. Ke sana pulang. Yaudah deh, aku pulang ya. Mana sih Sil? Biasanya jam makan siang gini dia suka ngajak bareng. Kok chat juga gak dibales. Telepon gak aktif lagi. Gue cuma takut kecewa lagi. Gue gak percaya lo bisa move on dari Reina setelah gue lihat lo sama dia. Tercampur hujan dalam kedinginan. Aku yang menyesal. Hingga kini baru tersadar. Salahku, ku yang telah meninggalkanmu dan melupakanmu demi ego yang sesaat. Ku rindukan kamu, ku kangen dirimu. Gue samperin lah. Rumah bisa di DP, mobil bisa di DP. Masa cinta gue gak bisa di DP sih sama dia? Gue baru tahu. Ternyata kayak gini ya rasanya punya temen rasa pacar. Nino, kenapa sih gak pernah ngungkapin perasaan lo ke gue? Tuh kan gue udah kayak orang gila deh ngomong apaan. Siapa sih yang bilang gak bisa? Bisa kok, khusus buat lo, DP cinta 0%. Lo ngapain sih lihat ke atas? Gue ada di belakang lo nih.